Okay, dah lama dah kami senyap tak ada vlog pergi mana-mana event. So kali ni kami on the way pergi ke Gambang kerana ada jemputan daripada College Community Gambang. InsyaAllah saya dengan Cik Khairul nak drive, dan juga Abang Handsome kita Cik Aizat akan bersama dengan warga Gambang, orang Kuantan, orang Pahang, insyaAllah. Okay, check it out our vlog hari pertama kita nak sampai kat sana. Kelas bermula esok. Okay, lama kan kita kat atas jalan, Zat? Haa, lama. Hei, lama. Lapar lah rasanya. So, kita nak makan mana ni? Tak perlu. Kita kenyang dulu, lepas tu kita balik sampai boleh tidur. Ha? Ada kita pesanan kat Rashid. Saya seingatlah. Ya, kami sudah pun sampai di Temeluh RNR. So, insyaAllah kita nak cari ikan patin hari ni. Sebelum kita sampai ke Gambang, insyaAllah tak jauh dah. Temeluh, lepas ni Gambang lah. Azat, lapar tak? Woi, angin tadi keluar ni. Pada bang, kita pun pergi beli cap. Shopping ticket. Shopping cap. Sebab panas. Satu ekor tu mahal sangat. Aduh. Apa? Map? Kita tak lalu exit Gambang. Kita exit Suriaya. Kita tunjuk map. Tunjuk. Ke Tasik Cini ya. Tak nak sampai lagi ya, Tasik Cini. Sampai Tasik ya? Dia sampai Tasik ya? Yang Akal Budi tu, zaman kerja dulu. Kita pernah kerja. Nampak sepanjang perjalanan ni kita nampak Bukit Gambang, Waterpark, Agro Resort Semuji. Banyak dah tempat-tempat menarik, besar-besar pula tu. Okey lah. Kita pula sampai, kalau ada nombor ni, nombor tukang rumah, call lah dia. Kita dah sampai dah. Okey, tahu lah, kita dah sampai. Okey, kita dah sampai. Ni bilik master bedroom. Bedroom dia ada aircon. Dia ada tandas ni. Buat ada tandas ni lah ni kak. Okay. Lagi? So, ni meja makan. Meja makan. Tu dapur untuk masak-masak semua boleh lah. Okay. Ruang tamu, TV besar ni lah. Alhamdulillah kami sudah sampai, dah boleh masuk dalam rumah dah. Tadi apa nama, Cik Izzat pun dah tunjuk dah dalam rumah ada apa. So kita rehat dulu. Nampak beg-beg tu nak kena ambil. Ciao. Okay, Alhamdulillah tamu rehat dia. Tadi pun keluar makan jap. Lepas tu sekarang tuan rehat, nak, tak sabar nak tunggu esok program untuk hari besok . InsyaAllah semua, Aizat dah masuk bilik Arido, Hero dah masuk bilik Arido. So kita akan jumpa nanti, insyaAllah. Bye-bye.